Good morning guys, good morning. Selamat pagi semuanya. Kita bersiaran di luar. Bersiaran di luar untuk breakfast with KKJ TV. Pagi ni baru nak ke pukul 8 pagi kita nak breakfast di luar ni. Okay. Tapi ada sedikit isu yang kita nak kupaskan pada hari ini dalam What's in the News Malaysia. Kerana saya rasa perlu dipertengahkanlah isu ini, ya, kerana ia dekat di hati saya sebagai seorang pendidik. Kalau ada bunyi kereta tu, tolong abaikanlah. Biasalah. Kalau cik karaoke, bunyi kereta banyak. Ini kita bincang tentang isu yang sangat dekat di hati, iaitu tentang keputusan SPM tahun 2022. Okay. Statistik kita pun keluar mengatakan bahawa lebih kurang 2000 something kah? Kalau betul lah, kita boleh cek semula. 2000 something calon SPM yang gagal, sama ada gagal turun untuk exam ataupun gagal dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. Okey. Mata pelajaran Bahasa Malaysia dan sejarah adalah wajib. Okey. Adalah mata pelajaran yang wajib. Dua benda ni. Okey. At least dah lulus. At least lulus. Kalau apa tu? Kalau kredit pun okey juga, lulus pun okey jugalah. Ya, jangan fail, jangan fail. Karena telah pun dimaktubkanlah subjek ini haruslah lulus ataupun kredit untuk sambung belajar ataupun untuk mendapatkan sijil SPM. Baik. Yang saya cukup kesal lah, saya kesal kerana apa? How do you say, isu ini seolah-olah macam yang biasa-biasa saja. Dia tak begitu serius dipandang terutama sekali kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. I'm telling you guys, yeah. Dalam laporan apa? Dalam TV3 semalam, saya tengok Menteri Pendidikan tu relax aja. Menteri Pendidikan dia kata macam ni, dia kata tak apa, student boleh mengambil lagi SPM. Jadi dia akan repeat balik paper SPM sebut, dia akan repeat balik lah, dia akan repeat. Tapi persoalannya, siapa nak repeat? Who wants to repeat paper? Have to wait for one more year again to repeat paper. Come on guys. Yeah. In today's world, bagi saya lah, for me, SPM ni cuma sebagai cukup syarat. Yeah. Cukup syarat untuk melihatkan diri masuk universiti ataupun college. Kerana college pun perlukan BM dan sejarah lulus. Kalau boleh lah, lulus ataupun kredit kalau boleh, ya. Maksudnya A, B, C lah, D lah, D luluskan lah, D. Okay. Tapi itulah masalahnya. Masalahnya adalah kenapa begitu senang sekali, ya, begitu senang sekali untuk Kementerian Pendidikan Malaysia ni memberi jawapan yang begitu simple untuk benda yang begitu serius. Okay, satu. Dan saya perasan untuk SPM tahun ini dia tak menghebah-hebahkan tau, dia tak menghebah-hebahkan macam sekolah terbaik, student cemerlang, tak, dia tak melaporkan macam tu. Seolah macam SPM lah, there's nothing special about SPM no more. There's nothing special, there's no special about it. Okay. Some people tengok SPM ni sebagai benda yang biasa-biasa. Tapi sebenarnya dulu in the 90s, SPM is the key. Kalau fail SPM, habislah. Sama ada you akan kerja buruh kah, kerja apa kah, ataupun you just jadi pekerja biasa lah, ataupun you masuk STPM. The last option is STPM. Tapi yang sebetul-betulnya untuk isu keciciran pelajar SPM 2022 dan juga banyak yang fail masa Malaysia ni, semuanya terletak kepada diri sendirilah. Kerana semua kejayaan, kegagalan pada tangan kita lah, is in our hands. Cuma tadi isunya adalah bila media melaporkan semua ini, ianya tak segitu cantik lah. Tapi cantik lah. Dan saya rasa media pun cuba untuk mengatakan bahawa
there are more bigger things than SPM. Itu under agenda setting, ya, yeah, setting, ya. Yeah. So that is guys, itu je lah untuk kita hari ini. Nah, sampai pun tepat sampai dah, sampai dah. Okay. Itulah benda yang saya nak luahkan lah, luahkan pada hari ini untuk breakfast with KJCB bersama di luar hari ini. Kereta semua tu. Okay. Yalah, dan jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe KJCB. Assalamualaikum. Bye.